sesuai kesenangan. Yukur baldolu winceslos buvaze tavantang mata duwata stolupin. Isa pasan ko kumatoyin sa mga bidikabu. Kanauno mongoy miki vaksin. Moido atagak na ititerol COVID-19 City Pamagunan Malaysia. Labi-labi po City Dato Pagun na Sabah. Kung ilan di kabu, yaku sandiri nga nakangaya ko na makivaksin at kita-kita di kabu ako asasan ng ako igisang bayanakan. Jadi, kada kanaw, rangaw da baras da tudun, rangaw pa data baras da KKM. Pun si kau, pason na paditinga manta da Mr. Kaamatan Peringkat Negeri Sabah. Kopi sanangan, yoku irusel morus, uvazoy tavantang manta duatas kinabatangan. Itko siwatan diti, orohian okuno domana hak sogu, omto purimanan kumaoin sanan mogigion, tu opon sol kopio, nung asagatoko domagano diti sungkitan vaksin COVID hopod om siam. Itu sungkitan nopokan, kanu do popoin kawas, imunisasi tinan toko. Moido, autoko do kolerio ilo COVID hopod om siam. Nung autoko astaga domagano diti vaksin COVID hopod om siam, atantu no, osori bak garasan tinan tokou om agayo risiko tokou nantok ilo COVID hopodom siam. Man tadi, kumay tumpinay au po noko register, kanono tokou register taraw baino, maya aplikasi May Sejahtera. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Mr. Kaamatan Peringkat Negeri Sabah. Poin siko. Kepisanangan tabi piambolutan om pintutunan kumadiko yutoin sanan, ngaran ku Ihsan Dejaid om yoh nopo tinga bubazoy tabantang mobi watas do kota Belud tahun 2020 pada miso. Dan pada saat ini saya ingin berseru kepada semua rakyat-rakyat Sabah agar kita mengambil vaksin COVID-19 agar rantaian COVID-19 ini bisa kita putuskan bersama, agar kita semua boleh keluar lagi, kita boleh pergi ke DCA dan sebagainya. Dan pada saat ini, saya ingin berseru kepada kamu semua agar tidak mempercayai semua ilustrasi-ilustrasi palsu yang kamu baca daripada internet. Hikmat masyarakat ini dibawa khas daripada Mr. Kaamatan Sabah State Level 2021. Masih kau. Hai, kepesanan kematan penyanyi pengawi, ngaran ku Inovin Benjamin. Bubazoi tabantang gono ibu dono foto miso, mengobi do wilayah persekutuan Labuan. So, untuk pengambilan vaksin ini, kepada kamu yang belum lagi daftar My Sejahtera, bolehlah kamu daftar, dan di sana kamu boleh update untuk pengambilan vaksin lah. Ataupun kamu juga boleh berhubung dengan hospital KKM yang berdekatan. So, di sini saya ingin berkongsi kepada Anda semua tentang pengambilan vaksin, betapa pentingnya untuk kita semua. Jadi kamu jangan takut, vaksin adalah selamat untuk kita untuk mengurangkan risiko penularan COVID-19 ini. Jadi semakin ramai kita terima vaksin, semakin ramailah penduduk membentuk antibody dan mengurangkan kebarangkalian kejadian penyakit COVID-19 yang lebih teruk. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Mr. Kaamatan Peringkat Negeri Sabah. To you all guys, stay safe, patuhi SOP, dan jaga jarak sosial Anda. Sedangkan saya, Bersikau. Hai, saya Mulan Hazel Zeno, merupakan Mr. Kaamatan Wakil Daerah Menumbuk tahun 2021. Saya ingin mengungsikan kepentingan mengambil vaksin COVID-19. Kepentingan mengambil vaksin penyakit COVID-19 adalah kita dapat mengawal penularan penyakit COVID-19. Apabila semakin ramai orang mendapat vaksin, semakin ramai penduduk dapat membentuk antibody dan dapat mengurangkan kebarangkalian kejadian penyakit COVID-19 yang lebih teruk. Secara tidak langsung, kita dapat melindungi golongan yang berisiko dan tidak layak menerima vaksin. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Mr. Kaamatan Peringkat Negeri Sabah. Terima kasih. Hello Malaysia, saya Nur Syamli Nurusin, Mr. Kaamatan Ranau 2021. Pada Disember 2019, China telah diserang pandemik COVID-19 dan telah merebak ke seluruh dunia. Disebabkan pandemik ini, ramai telah kehilangan ahli keluarga, pekerjaan, dan punca pendapatan. Tapi saya bersyukur karena sekarang kita sudah boleh menerima vaksin. Saya sendiri telah menerima 2 dos vaksinasi. Vaksin ini melindungi diri kita
keluarga dan seluruh community. Ambillah vaksin untuk melindungi diri, keluarga, community, ekonomi, industri masing-masing dan negara agar dunia kita segera pulih. Lindung diri, lindung semua. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Mr. Ramadan peringkat 21.